اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إسراء معراج dia dengar suara dari dalam surga. Dia bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini suara, ada suara dalam surga, itu suara siapa?" Kata malaikat Jibril, "Itu sahabatmu Bilal." Rasul kaget. Bilal masih ada di dunia, masih di bawah, mana dia boleh datang sini? Apa ini, dia dalam surga? Dia lagi pusing-pusing. Langsung Rasulullah SAW begitu turun, lepas Isra Mi'raj, kembali ke Makkah, berjumpa dengan Bilal. "Wahai Bilal, apa amalanmu? Kamu punya amalan apa?" Bilal mula-mula malu mau cerita, tapi karena Rasulullah SAW yang minta, Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu jaga wudhu, dan setiap saya wudhu, salat 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, "Oh, itu sebab Bilal duluan masuk surga padahal belum meninggal." Itu dinamakan mereka jamin masuk surga sebelum meninggal dunia. Allahu Akbar.